cuman turut prihatin gitu. Harusnya Nia waktu berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan saya gitu. Tapi kayaknya diam-diam gitu. Saya juga dapat informasi dari orang lain sehingga ketika saya bertanya, dia jawabannya sih ini bukan urusan saya lagi dan ya bukan persoalan itu gitu. Kalau kamu jual itu rumah seharga maksimal, kamu nikmati aja, saya masih seneng gitu. Tapi kalau sudah dikasih ke rentenir, kemudian ada bunga, deposit, penalti dan lain sebagainya, itu kan bisa harganya, dia pasti menandatangani surat akta jual beli gitu. Bang, berarti ya, nanti Nia dan Niati bukannya malah untung malah buntung gitu kan. Nah, dan dia juga harus kita tanyakan apakah uang rumah itu digunakan untuk pengurusan kasusnya OI, untuk menyelesaikan persoalan itu, ya syukur mungkin ya, berarti dia tanggung jawab. Nah, kalau tidak, kalaupun mau dijual kenapa gak dari dulu biar selesai. Tapi kalau saya dapat informasi, sebanyak apapun harta yang dijual, kalau OI gak berterus terang berapa kerugian dan persoalannya apa saja, nanti bisa-bisa tidak akan ada selesai-selesainya persoalan itu. Artinya Tania sendiri gak cerita terbuka? Enggak, dia yang bilang ya, kalau bukan urusan, ya urusan saya lah. Karena rumah itu yang bangun saya, yang perbaiki saya, waktu dibelah pun tetap saya menyelesaikan gitu. Kapan sih? Kalau saya tahu dia hanya untuk dijual dan tidak tinggal di situ, ya buat apa saya perbaiki? Harusnya kan dia menghargai gitu, bahwa itu adalah rumah impian, punya anak gitu. Kapan sih Bang Tania? Beberapa waktu saya itu saya sempat kesel, saya sempat WA Nia dan saya bilang, itu maksudnya apa? Kamu gak merugi gitu. Masa harus kehilangan 25% di muka? Jadi berarti kalau dia utang 3 miliar harus potong bunga dan lain sebagainya, diskonto kurang lebih 850 juta, berarti dia cuma terima 2,6 gitu. Kapan tuh? Nah, kemana uangnya? Katanya misalnya dikasih, ada orang katanya ngurus perkara terus harus mengeluarkan uang sejumlah 1,5 atau 2 miliar. Nah, dulu pernah ketemu dengan saya tapi saya keberatan, kenapa enggak cari hasil aja dulu, bagi-bagi hasil, jangan uang dulu, takutnya resiko gitu. Tapi saya nggak tahu apa yang meracuni pikiran dia dan nafsu untuk keuntungan itu. Tapi ya kalau saya lihat akhirnya dia agak keteter. Bahkan kemarin ada orang datang ke rumah, mulai lagi rumah, katanya mau digadaikan lagi 6 miliar. Berarti dia mau menutupi utang yang 3,5 miliar itu. Saya tanya lagi, ya itu udah benar kan omongan saya bilang gitu kan, bahwa apa yang saya ramalkan dulu akan terjadi gitu. Nah, mereka nggak mau balas, nggak pernah dibalas. Kapan tuh ngomongnya kayak gitu Tania? Bukan semenjak saya komplain masalah dia nggak mau, hanya ada kalimatnya ini bukan urusan dia. Ya kalau urusan saya lah, saya bilang gitu kan. Kamu bilang tuh bagian buat anak gitu, tiba-tiba anak seenak bukan seenak, bukan? Kan saya bukan masalah di rumah dan apa, saya bilang maksudnya kasihan banget gitu. Selalu berjuang katanya atas nama anak, punya anak-anak, tapi kan bukan anak yang nikmati. Anak yang mana dulu yang nikmati gitu kira-kira kan. Kalau OI sih saya rasa udah di dalam kan gak mungkin lagi kan, kecuali dia mengatakan bahwa uang itu kembalian orang-orang yang dirugikan. Tapi kan sebenarnya gak ada kaitan harta itu, harusnya dia menjaga gitu. Maksud saya katakan, daripada berpikiran bodoh seperti itu, mending hutan itu dijual, nikmati, makan. Berarti saya tahu bahwa uang itu dimakan atau dinikmati mantan dan anak saya. Tapi kalau uang itu dipinjam buat orang bisnis, uang gak kembali, repot. Nah, ini kan jadi terpaksa nyari pinjaman lagi ya. Oke. Kalau berhasil dia dapat uang 6 miliar lagi, tiba-tiba enggak mampu lagi, dia harus nyari pinjaman 9, enggak mungkin harga rumah berapa. Kira-kira seperti itu. Waktu dia nih menggadaikan itu izin dulu enggak sih? Oh, enggak ada. Diam-diam ya. Jadi tanpa pengetahuan. Dia hanya bilang kan ada Farhat katanya. Emang kenapa? Emang saya mau tebus apa enggak? Saya bilang enggak, saya jangan campur-campur saya. Cuman saya kecewa berat. Karena kamu melakukan satu perbuatan yang dianggap spekulasi gitu, ya kan? Dan ya lihat aja, saya rasa dalam waktu tidak lama lagi, kalau dia masih tertipu, bisa jadi mereka gontok-gontokan dengan teman-teman yang meminjam uang itu. Jadinya dijual atau digadaikan? Digadaikan, dia akui kok itu. Kurang lebih 3,5 miliar. Iya, bisa tanya nggak bang buat apa keperluan apa menutupi? Kalau informasi sih ya buat bisnis dengan teman yang jual tanah. Bisnis jual tanah. Iya, bukan. Tapi saya nggak tahu juga ya, takutnya salah informasi itu. Nah, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tanah itu dia tidak bantah dan dia malah menyalahkan saya kok ikut campur. Saya bukan ikut campur ya. Ini menyangkut katanya buat anak. Saya enak banget. Jadi sayang banget.
harta gono gini kita buat anak yang selama ini kamu gembar-gemborkan buat anak, kok tiba-tiba buat pribadi dan buat kawan-kawannya, kan kira-kira begitu. Tapi nggak cerita kenapa sampai menggadaikan? Nggak bilang. Nggak buat keperluan apa? Nggak. Untuk ngurus perkara kalau misalnya. Ngurus perkara. Tenda sendiri masih ada jadwal off air nggak sih bang? Lalu, oh saya nggak tahu. Nggak tahu. Gimana bang? Apa emang tenda karena berat melihat Owi di penjara jadi dia ngurus? Nah itu saya nggak tahu. Harusnya terbuka dong. Kalau memang membantu anak ya, kenapa nggak jual rumah yang Kalibata? Kenapa rumah dari saya yang dijual kan kira-kira begitu? Dia nanya, cerita soal itu juga? Nggak mau cerita gitu. Atau karena memang karena Owi? Oh ya, ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan silakan telusuri lah. Nanti kan ketahuan gitu. Kalau memang korban-korbannya Owi diselesaikan, pasti mereka diam. Kalau belum kan pasti. Bang, tapi kalau digadaikan berarti kan bayar bunga rentenirnya kan? Ya tinggi juga bunganya dan dipotong di muka bunga-bunganya itu. 6 bulan nanti nggak bisa kembali, baru mereka jual bersama. Saya rasa pasti AJB udah itu. Itu kapan sih bang? Arti sama dengan menjual gitu, dapatnya. Iya berinisiatif. Dari Oktober kemarin kalau nggak salah. Tahun lalu. Kalau 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nah sebulan lagi kan 6 bulan itu kan. Digadaikannya sampai berapa? Itu katanya 3,5 miliar. Enam bulan. Terus uang penaltinya dengan diskonto dan denda-denda lainnya, bunga itu 25% dipotong di muka. Berarti dia nggak terima 3,5 dong, berarti kita potong 850, ya kurang 2,650 miliar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.